lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan, guys. Nagita Slavina kaget, Rita Amelia jadi rebutan usai dicerai Gideon Tengker, suami barunya sosok hebat. Dilansir dari poskupang.com Jakarta, Rita Amelia memang tak kalah pamor dari putri dan sang menantu. Ya, ibu mertua Raffi Ahmad sekaligus bunda dari Nagita Slavina ini masa mudanya begitu terkenal. Bagaimana tidak, semasa muda Rita Amelia juga dikenal sebagai model iklan. Tak hanya itu saja, mantan istri Gideon Tengker ini juga sempat dikenal sebagai janda tajir. Bagaimana tidak, Rita Amelia tercatat memiliki segudang bisnis. Salah satunya adalah rumah produksi FTV yang menjadi salah satu sumber kekayaannya. Sempat jadi janda tajir, Rita Amelia ternyata juga membuat penasaran warganet soal kehidupan asmara pribadinya. Namun, Rita Amelia yang kini tak lagi menjanda masih bungkam soal kehidupan pribadinya. Dalam sesi Q&A Rumah Seleb, Rita Amelia mendapat salah pertanyaan mengenai kehidupan asmaranya setelah menjanda. Pertanyaan tersebut menyinggung soal pria yang berani mendekati dirinya. Tita, masih aktif di PH nggak? Rita Amelia ada cinlok nggak waktu itu sama pemain lain? Pertanyaan warganet yang dibacakan oleh Raffi Ahmad. Rita Amelia langsung menjawab tegas, tak ada kisah cinta lokasi. Ya, seperti diketahui, Rita Amelia memiliki sebuah rumah produksi untuk FTV. Nggak adalah tugas Rita Amelia. Nggak ada yang deketin atau mama yang mau nggak? Tanya Irfan Hakim. Namun, dibalik ngototnya jawaban Rita Amelia yang mengaku tak ada pria yang mendekati dirinya saat menjanda, Nicky Astria memberi jawaban berbeda. Sahabat Rita Amelia tersebut tampak mengetahui banyak hal. Yang deketin banyak, gue tau lah. Tukas Nicky Astria dikutip Nagita.id dari unggahan kanal YouTube Rumah Seleb 23 Oktober 2019. Siapa nih? Sekarang maksudnya, tanya Nagita Slavina. Enggak, dulu saut Astria. Sebelum mama nikah lagi, sambung Nagita Slavina. Seperti diketahui, Rita Amelia kini telah menikah lagi dengan pria bernama Basuki Wijaja. Nicky Astria kembali ngotot kalau banyak pria yang mendekati sahabatnya itu. Banyak, ujar Nicky. Enggak ada rutinitas ngurusin anak. Enggak usah mikirin gitu, tanda cerita Amelia. Untuk tambahan informasi, ibunda Nagita Slavina menikah lagi pada bulan Desember 2017 di Los Angeles, Amerika Serikat. Seperti diikuti dari Surya Malang Tribun News. Sosok suami barunya bukan orang sembarangan. Pria yang jadi suami baru Rita Amelia itu diketahui bernama Basuki Wijaja Kusuma. Basuki adalah seorang eksekutif sebuah perusahaan internasional. Tak hanya itu, dirinya merupakan seorang advisor atau penasehat untuk perusahaan Dubai International Holding Company, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Menurut kalian, bagaimana komentarnya, Savannah Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.